Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan testimoni bagaimana rasanya super guma itu dicampur dengan nasi goreng. Artinya apa? Kita membuat nasi goreng ala super guma, gitu kan? Bumbunya pakai menggunakan super guma. Gimana rasanya? Mari, rasanya seperti apa? Testimoni seperti apa? Inilah dia contohnya. Oke, teman-teman, ini kita lagi masak nasi goreng pakai bumbu super guma. Nih, lihatin ya. Nasi gorengnya jos setelah kita pakai bumbu super guma ini. Rasanya jadi lezat. Jadi rasanya beda gitu. Kayak kalau biasanya kan saya beli nasi goreng rasanya standar, tapi setelah kita tambahin bumbu super guma rasanya jadi mantap, rasanya jadi berbeda, jadi lebih nikmat. Alhamdulillah.